Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke dulur, di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat power supply, ya dulur. Membuat power supply simetris untuk audio mixer atau untuk tone control lainnya juga bisa, ya dulur. Tapi kali ini saya fokus untuk membuat power supply khusus untuk mixer. Oke, dan ini komponennya sudah saya siapkan. Ada ERCO. ERCO-nya saya pakai 25 volt 6600. Ini untuk ERCO input, ya dulur. Ini lalu ada, ini ada ERCO lagi, ya dulur. ERCO 25 volt 470 mikro ini untuk outputnya. Oke, lalu ada dioda juga. Ada dioda 4 biji. Lalu ini ada kapasitor. Kapasitor 100N, ya, dulur. Nah, 100N 104. Lalu resistor 22 ohm 2 watt. Oke, dan di sini ada transistor juga. Transistornya saya pakai, kelihatan enggak dulu, TIP 3055 dan TIP 2955. Ini untuk penguat arusnya, ya dulur. Oke, untuk TR regulatornya, TR regulatornya saya gunakan ini dulur, 7815 dan 7915, karena outnya nanti saya buat 15 volt, ya dulur. Oke, bahan-bahannya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut dulur, saya ingatkan dulu bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Like dan komen juga, ya dulur. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah dulur, PSU-nya sudah selesai, ya. Rakitnya, ini jalur-jalurnya, semua komponen sudah terpasang. Ada dioda damper, ini dioda damper, ya dulur.
Ini ada C100N. Oke, seperti ini untuk transistornya, dan yang ini untuk TR regulatornya. Nanti kita pasang di pendinginnya ini ya, telur. Kita pasang seperti ini. Oke, tinggal di baut saja ya, telur. Lalu kita coba. Oke, sekarang saya baut dulu ya, telur. Oke, telur. Jadi seperti ini ya penampakannya setelah saya pasang pendingin. Pendinginnya Edian super tebal. Oke, seperti ini ya. Dan untuk trafonya saya gunakan trafo donat ya, telur. Trafo donat ini speknya 16 volt, CT 16 volt, 1,2 ampere. 1,2 ampere saja segini ya, telur. Ini copotan bekasnya speaker kompo. Oke, sekarang kita coba ya, kita pasang, kita colokan ke si PLN. Jangan lupa selalu gunakan alat pengaman ini ya, dulur, agar setiap kita eksperimen selalu aman, tidak memakan banyak korban kalau terjadi kesalahan. Oke, kita pasang dulu ya. Harus hati-hati, soalnya ini tidak ada stekernya ya, dulur. Kalau nggak hati-hati bisa ngentup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita siapkan avometernya. Oke, untuk probe hitam kita pasang saja standby di ground ya, dulur. Lalu kita ukur untuk inputnya ini, elko besar ini. Oke, terbaca 20 volt ya, hampir 20 volt. 19,96. Oke, lalu di sini juga ya, dulur. 19, berapa itu? 9. Ya, 19,96 ya, sama ya, dulur. Sama yang satunya tadi. Oke, untuk bagian outputnya ini kita ukur juga 15,17, 16 ya, 16 sampai 17. Lalu yang bagian min 15,12. Oke, jadi cuma selisih 0,0 ya, dulur. 0,06 sama nih 1,16, yang satunya 15,11. Jadi selisihnya itu 0,05 volt, tidak masalah ya, dulur. Oke, dulur, terima kasih sudah mengikuti terus video ini ya, dan sekarang kalian bisa lihat skemanya di sini. Silahkan digambar ya, dulur. Memang sengaja tidak saya sediakan link downloadnya, biar dulur-dulur gambar sendiri, biar lebih mudah dihafal. Lalu ada sedikit keterangan sih ya, untuk transistor ini di skema tadi kan memakai dua set. Kenapa kok saya pakai satu set? Karena ini nanti cuma saya buat supply 6 channel mixer ya, dulur. Kalau dua set itu ya 10 channel ke atas baru pakai dua set. Dan kalau pakai satu set itu resistor di emitter tadi tidak usah dipasang. Kalau pakai dua set wajib dipasang ya, dulur. Oke, jadi seperti itu. Untuk kapasitor ini gunakan yang agak bagus ya, dulur. Karena kapasitor ini untuk membuang frekuensi-frekuensi yang tidak dibutuhkan atau frekuensi-frekuensi liar ya, dulur. Nanti diredam oleh si kapasitor ini. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Dan teman-teman yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di
kolom komentar. Pasti saya jawab ya dulur. Kalau saya tidak sibuk, saya jawab pasti ya. Oke, dan saya ingatkan lagi bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.